kita harus punya satu keyakinan bahwa di bawah Prabowo Sandi ekonominya ini akan lebih baik. Ayo kita bikin kopi. Tapi Pak Prabowo kan karakternya sudah seperti itu, kan sangat seperti itu, Pak. Jadi Pak Prabowo saya sampaikan tidak apa-apa dia bicara dengan tone yang seperti itu asal kita fokus di bidang ekonomi. Karena kalau ekonomi itu kita nggak bisa lakukan, nggak bisa sejuk, kita harus fight. Kita harus perbaiki ekonomi. 4 tahun kita sudah mengalami ekonomi di bawah Pak Presiden, dan kita harus punya satu keyakinan bahwa di bawah Prabowo Sandi ekonominya ini akan lebih baik.